Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai namanya layer 7 protokol. Yang dimana di sini saya akan mencoba memblok situs Facebook dan YouTube, baik di PC ataupun di handphone saya nanti. Oke, kita langsung saja. Langsung saja masuk ke menu IP, firewall, pilih layer 7 protokol. Kemudian di name kita namanya Facebook. Kemudian scriptnya, nah, bisa dilihat scriptnya seperti ini. Ya, saya copy Facebook. Saya play, oke. Kemudian di filter rule saya tambahkan generalnya adalah forward. Advance-nya adalah Facebook. Extra-nya di time kita berikan waktu dari jam 20.00 sampai jam 20.27. Saran saya, jika memang di waktu kalian jam 20.22, usahakan mundur ke belakang atau mungkin bisa minimal jam 20.15 atau kurang dari 5 menit sebelum waktunya. Kemudian lanjut kita ke menu action. Kemudian pilih drop. Kita apply, oke. Kemudian kita coba Facebook. Nah, ini Facebook masih bisa dibuka. Kita coba refresh. Nah, kita coba buka Facebook. Facebook masih bisa dibuka. Coba kita cek dulu di sini apakah sudah benar. Historinya kita hapus, riwayatnya kita hapus. Coba kita refresh. Masih bisa. Ya, kita coba. Tadi kita coba clear cache atau clear history. Nah, di sini masih mencari Facebook. Bisa dilihat di pojok kiri. Nah, jika mengenai hal mendapatkan hal seperti ini, berarti Facebook sudah berhasil diblok. Berarti dari jam 8 malam sampai jam 8 lewat 27, Facebook tidak bisa diakses. Dan jika di sini di drop forward ini berubah menjadi warna merah dan ada tulisan inactive time, berarti menandakan waktu blok situs kalian itu sudah terlewat atau waktunya sudah terlewat. Kemudian saya akan coba di handphone saya. Sudah. Nah, ini sudah ada latihan mikrotik. Kemudian bisa dilihat ya, ada latihan mikrotik di situ. Kemudian saya akan coba membuka Facebook. Nah, di Facebook tersebut kalian bisa lihat, saya refresh dulu, kemudian saya clear history. Kalau sudah, jika muncul hal yang sama, menandakan bahwa sudah bisa. Hal sama seperti ini menandakan bahwa sudah bisa. Ini scriptnya. Ini script dari memblok situs Facebook dan YouTube melalui layer 7 protokol. Nanti saya akan membuat lagi, atau next video saya akan membuat lagi yang namanya cara mengupload tema mikrotik. Tunggu saja. Jika kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar. Semoga video singkat kali ini bisa membantu Anda atau membantu Anda, terutama di permasalahan layer 7 protokol. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.